banget nih, gak pilih guys. Halo guys, ketemu lagi dengan channel kita, Pecinta Alam Wisata. Dialirkan ke sungai sana. Nah, di sini banyak tambak-tambak ikan ini, guys. Tuh, guys. Banyak banget tambak ikannya, guys. Nah, inilah guys, banyak perahu-perahu juga di sini guys. Nah nih, di rowo ini ada perahu guys, kita bisa naik nanti kita akan naik perahu seperti itu guys. Lagi bapak lagi gawe perahu guys. Nah nih guys, wih, sekian apik banget guys, tingkat nih perahu nih, maksud tingkat nih numpak dulu yang nyaman nih guys. Pak Edwin ngubungi rawan Jombor saya ya guys,
Gue terus nang rumah makan warung apungnya sana. Tuh apik teman guys, itu pemandangan di sana ada bukit. Ini jomburnya ini bagus banget nih. Sini juga ada perahu lagi guys. Banyak banget ya sekarang perahunya. Naiknya bayar piro ya? Enggak guys, tengok nih guys. Warung apungnya guys, banyak banget, tinggal pilih guys. Kita muter-muter dulu guys buat milih yang sip lah. Tapi lihat-lihat dulu di sini. Nah ini ada BLT Haruna Jaya, Harokah Jaya ya. Galatama ada itu, Galatama warung apung pemancingan. Nah, ini ada warung apung kembar Pondok Rasa. Nah ini Pondok Rasa guys. Ini ada Ilham. Kita nyampe ujung sana dulu guys, nanti milih-milih dulu guys. Ini kita mampir 11 sampai 11 ya guys. Barokah, warung apung Barokah. Ini ada warung apung Nilasari. Di sana ujung ada warung apung Widodo. Widodo ada sabar menanti guys. Nggak berarti masaknya suwe apa ya? Sabar menanti. Nah ini warung apa? Rama. Wah udah habis nih guys, guys. Nanti kita balik sana guys. Tarik warung yang penting hati. Oh ini masih. Kita muter aja, nanti langsung masuk sana. Guys, rame sekali guys, yang baru datang pada mau makan itu. Nah ini warung makan Pondok Rasa tutup les gitu maksudnya itu. Di Pondok Rasa menyeberang ini guys, kita mau menyeberang naik perahu. Perahunya masih antre nih guys. Nah, dulu antre masih banyak.
banyak sedekah ini ke teman-temannya. Ayo yang sebelah utara tadi belum kena. Iya Bu Endang, oke, sip. Sip. Gunku juga nang, Bu. Gila guys, suasana di warung Agung Pondok Rasa. Kita berada di tengah-tengah rowo ini guys. Nah ini guys, di depan itu tambak-tambak ikan banyak banget itu. Dan ada perbukitan gunung itu guys. Guys, mendungnya tuh tenang ya. Ini kita di keren ini guys. Ya guys, kita akan lanjut naik perahu ini guys. Tadi saya bilang naik perahu guys. Kita mau naik. Dia emang lagi kenal. Naik KPL. Apa ibu? Hah? Buatan kengeng apa? Buatan kengeng apa? Nang nawan. Nang nawan. Pakai sama kayak itu guys, perahunya guys sudah datang guys. Kita nanti akan naik ke sana guys. Buset, perahunya gak ada remnya guys. Nabrak, nabrak ini guys. Waduh, wah kacau nih. Ini kita akan naik perahu ke sana guys. Goyang dong. Pelan-pelan. Ya guys, kita udah naik perahu nih guys. Bersama nih sama deh tante-tante ini. Banter tenan guys, dulu guys. Lagi guys, anginnya gede tenan. Oke lah guys, di kapal sing kapal perahu sing tingkat mana guys, lagi enjoy nang duit mana guys, tapi yang boram kecil ya. Murah sekali.
Bondoroso. Sekarang kita mau naik, menyeberang mau pulang kita. Nah itu pintu masuknya yang warung sebelah. Ini kita di warung Pondok Roso. Ya udah selesai. Sampai. Oke guys, itu dulu review dari kami tentang Rawon Jombor, warung apung di Sanjimbung guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Dukung channel kami terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Subscribe-mu semangatku guys. Oke guys, sampai jumpa.